Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, mari pertama-tama kita sampaikan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita sampaikan selawat sambung. Karena selawat artinya sambung. Sambung kepada siapa? Yaitu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini harus diwajibkan bersambung kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada saat hari ini, pada malam hari ini, kita akan meneruskan kajian kitab Futuhat Makkiyah yang ditulis oleh Guru Agung Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arab. Kemarin kita telah dibahas dua alinea tentang judul nas atul kaun wa zuhurul kahinat, tentang asal usul awal-awal kejadian di alam di kumah. Nah, itu sih rumah ledang guru orang Syekh Akbar itu. Ini orang keras kedai. Kita melanjutkan kembali. Semoga sahabat-sahabat yang ada di sini maupun yang belum sempat di sini juga bisa mendengarkan dan juga bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau oleh Ibnu Arabi. Apa yang dibilang oleh Ibnu Arabi di sini? Fakana awalu ismin. Pertama, nah, tadi kembali ke kita mengatakan tentang bicara tentang lahul mahfuz. Tentang lahul mahfuz, ayat lahul sebuah kitab atau sebuah papan. Pertama, Allah menulis seluruh yang akan Allah ciptakan. Jadi Allah, pertama saya ulang lagi, Allah telah menulis skrip kehidupan manusia ini dari awal sampai nanti ke akhir telah ditulis. Ditulisnya ada di mana? Di dalam kitab, di dalam bahasa Arab, kitab lahul mahfuz. Lahul tadi, panas awal sebilangnya, nanti teman-teman bisa lihat saja ya. Apalagi apa lahul mahfuz. Nah, ini maka disini dijelaskan. Fakana awalu ismin. Maka nama yang pertama Allah tulis di lahul mahfuz. Apa? Kata bahu zalikal kolamul asma. Nama Allah tulis di lauh mahfuz, nama itu adalah apa? Duna ghairihi minal asma, selain daripada nama yang lain adalah apa? Dibunyikan kata Ibnu Arabi. Inni uridu an akhluqa min ajlik ya Muhammad. Di aku ini katanya ini karena aku ini ingin menciptakan seluruh jagat raya ini dari seperti isinya, baik langit maupun bumi, baik tujuh langit maupun tujuh bumi sampai ke dalam semuanya. Kata Allah apa? Min ajlik, demi engkau ya Muhammad. Jadi bilang, ya Muhammad. Jadi nami anu pertama Allah tulis di lauh mahfuz, nama yang pertama Allah tulis di lauh mahfuz itu apa? Muhammad. Nama Muhammad. Ari Muhammad itu apa? Sering saya bilang bahwa yang namanya Muhammad itu nama bahasa Arab. Artinya yang terpuji. Jadi Muhammad itu artinya yang terpuji. Ya. Artinya di sini bukan artinya Muhammad yang sudah pasti ya, yang lahir di Mekah, yang saya bilang terakhir di Madinah sudah pasti itu. Sebagai contoh. Nah, artinya tidak menutup kemungkinan kalaulah diri kita ini tadi itu dalam kehidupannya selama 24 jam dari awal sampai nanti dari minal hayat ila al-mamat, dari mulai hidup sampai ke liang kubur berbuat dengan nilai-nilai yang terpuji, maka dia Muhammad dalam makna ya, bukan Muhammad tadi sebelah genjer timur rambut yang usah tampal kan, itu bukan itu artinya. Nilai-nilainya kita menyimpan namanya Muhammad. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai nama yang mulia, ya kita tadi itu mengerjakanlah perbuatan-perbuatan yang mulia. Karena kata yang pertama Al-Qusti apa di rumahku tadi saya bilang? Muhammad. Maka Ibn Aziz, ya Muhammad, al-alam al-lazi, al-alam al-lazi mulkuka. Jagat raya ini sebagai kerajaan kau, ya Muhammad. Maka ada sebuah lagi sebuah kalimat mengatakan, laulaka laulaka maholakul akhlak, kata Allah. Kalau bukanlah engkau, ya Muhammad, tidak akan kuciptakan jagat raya ini. Baik sama langit maupun bumi. Laulaka laulaka, ya Muhammad, maholakul akhlak. Kalau bukan hal, wahai kekasihku kata Allah, tidak mungkin ciptakan. Ini bilang kan, tadi bilang.
Hadisnya dibilang kata Rabi, al-alam al-alam al-lazimul. Jagat raya ini, alam ini adalah kerajaan. Jadi Muhammad itu adalah sang mulk, raja, kerajaannya. Kalau ada kerajaan berarti ada raja ya. Bukan mana raja dalam mana politik. Raja dalam segala hal yang merajai langit maupun bumi. Jadi kita sangat bangga punya nabi yang agung dan mulia, namanya juga Muhammad. Nama itu tertulis oleh tinta emas di Lauhul Mahfudz, Allah tulis Muhammad. Maka berbanggalah bagi orang yang bernama Muhammad. Ya semoga lah itu namanya apa namanya doa mukaddam. Mukaddam itu hanya doa yang ya berharaplah semoga Allah jadikan yang terpuji itu namanya Muhammad. Jadi namanya Dadang Sah. Muhammad Dadang. Dadang Muhyiddin. Tuh kan nami Muhammad Dadang. Nami Muhammad awal Allah tulis. Jadi akan guru berdoa alhamdulillah. Orang tua nami namain Muhammad. Sementara kataan kata Ibnu Arab yang dibilang kan, ini uridu an akhluqa min ajlika ya Muhammad. Muhammad itu istilah lain si Asep, si Agus, si Ujang, tapi Muhammad. Aku bersyukur. Mudah-mudahan ini orang sadayana wayahnya bersyukur. Orang biasa ngalas mungkin nilai-nilai anu mulia. Nilai anu mulia dan kumahannya anu manfaat wayahnya. Saya ada kehidupan. Jadi lagi ini ada nama Muhammad ada atas. Ya semoga sahabat semuanya ada. Jadi itulah berbangga orang yang bernama Muhammad. Ya, berbangga gitu. Jadi jangan sampai diganti lagi. Namanya Muhammad. Panggilannya sahabat tampilannya. Dadah. Jangan ada orang kampung yang sebenarnya. Muhammad, Mat, ya Mat gitu kan. Tapi kalau namanya Muhammad kalau negeri Arab, kalau namanya Muhammad di sana dia panggilnya pasti ya Mahmud atau ya Hamada. Ya Mahmud. Jadi orang Nabi Muhammad namanya Muhammad, kalau negeri Arab pasti panggilannya itu ya Mahmud. Kan negeri Arab kan enggak ada namanya Muhammad jadi Mat. Ibrahim jadi Im, ya kan orang kalau Indonesia aja kan. Eling, namanya Eling ke Allah. Nah, gitu kan Eling kan. Iya. Muhammad orang Arab bahinnya ya Mahmud itu Ahmad. Atau ya Hamad. Karena orang Arab kan tidak mengenal orang dipotong-potong kalau kita makan namanya si Ahmad bin Mat, 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 Mat ya. Ibrahim, Boim, Boim ya kan. Ya, jadi pertama sekali lagi Allah tulis di Lauhul Mahfudz namanya Muhammad. Kemudian Ibnu Arabi katakan fa'akhluqu jawharatal ma'i. Nah ini. Jadi kan ini bicara tentang asal awal alam ini. Nah, setelah tulis Muhammad itu baru Allah itu maka Allah ciptakan jauhar. Setelah Allah tulis Muhammad tadi itu maka Allah selanjutnya apa? Fa'akhluqu jawharatal ma'i. Allah ciptakan saripati daripada air. Sari nimpati cai. Ya istilah Sunda kan saripati nimpati. Ya kan alam ini kan ayah opat unsurnya. Ayah cai, ayah sene, ayah angin, ayah tanah. Tadi opat itu ayah saripati. Ada saripati, ada saripati air, saripati angin, saripati tanah, saripati A, hampir semuanya saripati. Tapi Allah yang pertama itu yang buat unsur ini pertama itu unsur dari manusia itu apa? Saripati air. Makanya dibilang jauharatal jauharat. Jauhar ada artinya saripati. Ada juga sering dibilang kalau dalam bahasa Arab jauhar itulah berlian, diamond. Jauhar, diamond. Atau orang bola saya ada kajian ini kurang apa karena jauhar. Uangnya, ada istilah kajian. Kalau orang tua dulu, kau harus tahu jauhar awal dan jauhar akhir. Jadi ada kata jauharo, ada kata jauhar. Orang sekarang di orang tua dulu sudah bilang jangan ngaji namanya gurunya oh jauhar awal dan jauhar akhir. Tah iya maksudnya di Nurul dan Nur Muhammad sudah apa? Mana jauhar awal, mana jauhar akhir? Ada Nurul dan Nur Muhammad. Ya itu yang tadi bicara. Tapi dalam kata di sini bilang jawharo. Jawharo bisa diamond atau arti di sini sebagai jawharatul ma. Jadi diartikan sebagai saripati air.
atau Saripati ni cai. Oh. Awal Allah nyiptakan Saripati ni cai heula. Aduh, mana? Salah senang naon heula. Ini salah senang bicara Muhammad. Cai itu sudah. Maka orang Sunda mah terjauh di cai. Ya, benar. Nah, kayak ini. Ya, nah, jangan alam raya, wey. Kan dunia ini kan hampir sepertiganya kan air. Ya. Ini kan tinggal kena kayak pakai cai. Cai, kan? Ya, kita berangkat ke Taman Mini, coba. Di Taman Mini itu yang namanya Anjungan Jawa Barat itu di mana? Kan dekat air. Ya. Pernah kan ke Anjungan Taman Mini? Lihat, apa, Anjungan Jawa Barat. Ini kan dekat air. Anjungan, kenapa daerah lain menjauh dari air? Maka istilah kan cai kan, ci kan, ci berem, sengaja nih, ci hideng ya, ci batu, ci bunar ya kan, pakai ci itu loh. Jadi ingin mengabadikan, jadi ingin mengabadikan. Karena Allah pertama itu buat itu adalah Jawharatul Ma'i, Saripati, air. Diabadikan namanya. Jadi maka kita harus benar-benar ke dalam air itu harus ada bahasanya kan Al-Qur'an air itu. Karena air juga makhluk yang diciptakan oleh siapa oleh Allah pertama. Maka dia berkata assalamualaikum ya ahlal ma. Kan dibilangkan dari di awal di manaqib kan assalamualaikum ya ahlal nahar wal bahar kan. Kita pakai assalamualaikum tuh ya ahlal nahar wal bahar. Nahrun itu kan solokan sungai, bahar itu lautan. Nah, karena intinya kan kepada air. Assalamualaikum ya ahlal nahar wal bahar. Karena cuman salah. Ada makhluk ya, berarti ada yang menjaganya. Ada apa? Apakah kita sering diajarkan ini kan assalamualaikum ya ahlal ma, assalamualaikum ya hajar. Setiap unsur itu yang assalamualaikum ya ahlal hawa kan. Empat unsur yang dalam dunia ini yang diucapkan assalamualaikum. Nah, makanya ada yang makhluk. Ada yang menjaganya lah. Kalau bahasa sekarang energi. Ucapan salam, assalamualaikum. Air itu sangat berharga. Tapi kenapa kita apa namanya itu menyediakan air yang ada terjadi banjir dan banjir? Coba Kak sekarang kata air kalau dibalik jadi apa? Kata air. A I R dibalik bacanya dari iya. Dari belakang. Iya. Kiri ya. Artinya kalau kita salah menggunakan air jadi kalkanaria dia macam-macam kan? Iya. Dari di puncak dibangun gedung-gedung kan pada tempat penampungan cairnya kan solokan jadi penampungan jadinya apa ya banjir maricen sampah ke solokannya yang membawa sampah jadi banjir kenapa karena ria kalau air dibuka jadi balik jadi ria tapi kalau kata ria dibalik lagi bacanya jadi apa air jadi manfaat maka ada istilah ada lagu zaman dulu kan lagu bengawan solokan airnya ke laut kenapa air dibuang ke laut. Harusnya kita masukkan lagi air itu apa? Bikin langsung sumur sampah. Masukkan lagi ke bumi, jangan dibuang lagi ke air. Saya lihat di kita hidup di Bogor saja. Ada nggak di Bogor yang apa yang mengambil air dari hujan? Yang mengumpul air dari hujan ada nggak? Padahal air kalau kita kumpulkan bisa cuci, bisa apa-apa kan? Karena kita tidak mengambil manfaat daripada air. Air yang hujan ke bawah dibuang kenapa? Kenapa kita bikin tadi itu? Dari mulai arah hujan itu masuk apa ke genteng, itu kita tampung air itu kan? Lebih manfaat. Ini harus kita hidupkan lagi gerakan air itu. Bahwa Allah juga ciptaan pertama itu adalah air. Itu kan? Itu kan air. Kemudian kata Allah, bagaimana menciptakan air itu? Fakholakoha apa? Wakholok tuha duna hijabil izzatil ahmar. Jadi kata aku ciptakan air tadi itu tanpa ada satu helai pun yang menjaganya. Hijab dan air menghalanginya. Jadi air langsung Allah ciptakan lagi. Allah ciptakan. Apa kata Allah? Wa ana alama kuntu alaih wala say'a ma'i fi auma. Artinya ketika Allah tadi, ketika Allah lagi menyendiri, tidak ada satu orang pun. Ya pasti. Tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya ketika menciptakan itu. Dibilang ini katanya apa? Fi umma umatnya kalau dalam bahasa Arab itu, kalau umma itu adalah apa kata umma itu kalau zaman bahasa ini apa? Di alam suhu. Bahasa Arab itu umma.
Karena Allah bilang, wa ana ala ma kuntu alaih wa la syai'a ma'i fi'au. Ketika menciptakan itu tidak ada satu apapun, bahkan orang iblis karena Allah lebih sendiri kan, ketika aku berada di alam tadi. Alam apa umma-umma sebagian orang dalam bahasa budaya diartikan di alam suhu. Harus ngedangukan alam suhu. Alam suhu yang tidak ada apa-apa. Kosong. Masa ada alam keheningan kan? Maka ayalah di Bogor, di gunung apa ayah sungai Cinang Neng kan? Cinang Neng air henang. Cek kurang. Eh jolah ya. Ya. Jadi henang hening Cinang Neng. Kayak pacuran Cinang Neng. Nah, kita lanjut kembali ke laptop. Apa kata umat dan apa di alam sungguh apa? Di alam suhung kalau kita buka dalam kitabnya Lataiful A'lam itu sini. Jadi umma itu sama dengan begini, ada sebuah hadis yang berisi begini. Kita penjelasan kata umma. Ada sebuah hadis begini perucapannya. Aina rabbuna qabla ayyakhluqal khalq. Di mana Rabb itu? Di mana Sang Gusti Agung itu ketika sebelum menciptakan apa-apa? Di mana posisinya? Taruhlah sebelum menciptakan tadi itu air aja, di mana posisinya? Sampai ada hadis yang menanyakan begini, Aina Rabbuna qabla ayakhluqal khalq? Terkhusus dalam diciptakan Muhammad itu, terkhusus dalam diciptakan manusia, di mana Rabb itu Sang Maha itu? Sang Maha yang mencipta yang maha, di mana posisinya? Pertanyaannya. Maka dijawab, kana fiyaw. Ada di alam suhu. Nah, tapi kita kan masih abstrak ke naon atau alam suhu. Ya kan? Maka dijelaskan dalam kitab Lataiful Janran ya pendekatan Lataiful Alam dijelaskan. Apa? Makanya wa inda sufiyyin al mutakhirin kata Ibnu Arabi, kata orang yang berdakwah sahut yang terakhir ini setelah pasca yang terakhir dikatakan hadratul auma huwa an nafsu ruhani wa ta'ayyun atsani wal barzahiyya al haila. Jadi yang Rob jadi sang dari sang mahma itu adalah dia ilustrasikan an nafsu an-nafsu ruhani dari jiwa ruhani. Tapi belum bisa terbayang juga kan? Masa ruhani seperti apa? Yang lagi. Yang mana katanya ini? Waluma huwa al... Maka dijelaskan lagi. Al-waluma huwa al-ghaimu ar-roki. Jadi kalau kita bisa, kalau kita melihat ke langit, al-uma, apa al-uma tadi itu yang sung itu bagaikan ini. Ada penjelasan. Ar-roki alladhi yahulu bainan nadir wa bainan syams. Jadi kalau kita melihat ke langit itu, ketika alam terang itu, bagaikan apa namanya awan, ya, di atasnya matahari, di bawahnya awan, nah di tengah-tengah itulah, sehingga kita tidak bisa melihat itu. Karena dibilang ini kata bahasanya, al-umma apa al-ghaim, al-ghaim jadi itu awan, awan yang halus, yang lembut, arokik adiyahul benar najib benar sams. Di antara kita yang sedang melihat itu, di antara kita itu, bisa kelihatan nggak? Di atas matahari yang sedang panas, huh? Di bawah lagi kayak ada awan yang tipis. Nah kita itu di antara itu awan, mengilustrasikannya. Maka ada sebuah syair dalam tarekat rupanya dibilang apa? La syamsun bila ardin, la samaun bila ardin, wa bainahuma bila duri. Allah, Allah. Di antara langit dan bumi itulah hu Allah, Allah. Di antaranya. Maka ada bahasa Arab istilah antara. Allah di antara. Di antara itu jeda. Allah selalu berada di tengah, di antara. Maka terkadang kan kalau saya ada orang pengalaman dalam sebuah pengalaman, saya ini pernah apa melihat sesuatu antara sare di gudang. Ya. Ada istilah gitu namanya. Antara sadar dan tak sadar kan? Ya. Tapi kan jeda. Saya pernah melihat anu, tapi itu antara sare, tapi udah kurang ngadenge cenanya, tapi saya mendengar sesuatu. Kurang hudang, tapi udah tentu ingat. Gitu pahamnya? Yeah, yeah. Di antara itu kan benah-benah. Nah, selalu di antara itu Allah. Yang namanya Rabb itu di antara itu. Maka orang-orang tua dulu, jangan lupa banyak tidur. Jangan lupa banyak manik sare, manik, luar hudang. Selalu di antara sulai Allah, di antara keduanya itu. Allah selalu berada di antara itu. Ini pasalnya tadi itu. Tadi kan? Alugaya menrokik, adik Yahulu benar-benar.
madri ada qabdan, itu di antara itu. Selalu di antara itu. Apakah kita bisa? Bisa, kalau kita sering latih mah bisa itu. Membangun sebuah kesadaran itu bisa, itu namanya kan kesadaran berAllah. Nanti kalau kita tingkatan dalam, namanya tingkatan kita apa? Tingkatan menuju yang namanya kepada mengenal Allah itu ada namanya bersadar. Kita harus ada kesadaran yak apa sebuah apa namanya kesadaran itu sebuah wahyun kesadaran, kesadaran apa? Kesadaran berAllah. Ada kesadaran, jadi macam-macam ada, kita harus punya kesadaran itu. Tadi yang terjadi di antara keduanya itu bisa dibangun dengan terapi-terapi yang ada itu, dengan kesadaran. Bisa ada terapi-terapi untuk membangun sebuah kesadaran itu. Kapan kita bersadar bahwa kita harus menyadari Allah? Ya, kesadaran tadi. Jadi intinya ketika dijawab aina rabb tadi itu, di antara itu tadi itu. Malah di antara bagi keadaan itu pada matahari, kemudian awan sangat tipis, akhirnya di antara itu. Bisa enggak kita melihatnya? Maka ada istilah di orang Sunda kan, ya hari nyukupnya ulah, nyukupnya kudu nyukupnya di mecahan. Ulah nyukup di depoe, mati kapangi. Di depoe, mati di mecahan, maka orang tidak menyangka. Nah, jadi alatnya bersembunyi dalam terang. Alat bersembunyi dalam terang. Dia gak akan ketahuan sama sekali, nanti bersembunyi dalam terang. Saking terangnya kita tidak menyangka bahwa itu adalah wow. Maka ada sebuah kalimat tiga, ya, man yurid ayya arifa Muhammad fa ya arif mursyida wa man yurid ayya arifa rab fa ya arif Muhammad. Jadi barang siapa yang ingin mengenal dirinya, maka kenalilah gurunya. Barang siapa yang ingin mengenal Muhammad, maka kenalilah gurunya. Gurunya itu. Barang siapa yang ingin mengenal Rab, Tuhannya, kenalilah Muhammad. Jadi ada sisilan yang nggak bisa. Jadi kita harus mengenal dulu, kita harus punya dulu guru. Nah dari kita kenal dari guru, nanti setelah guru baru kita akan kenal Muhammad. Mari kenal Muhammad. Artinya apa? Jadi guru akan mengenalkan, memberitahu yang namanya Muhammad itu bla bla. Setelah demikian kita tidak bisa langsung mengenal Allah, kenallah Muhammad dulu kita. Kenapa? Karena dia kekasihnya. Kalau kita telah mengenal kekasihnya, dia akan menerangkan Muhammad itu. Yang nama Allah itu gini. Tapi salah satu Allah senang beribadah, langsung nikah Allah. Memang kita punya kualitas apa? Silamannya minta doa, malah langsung nikah Allah. Udah kemana-mana, udah Allah itu nyawa itu. Ada kumpulan kado, guru itu mau enggak? Karena itu pentingnya berguru tadi itu. Kita punya guru. Dia akan berangkat tentang Muhammad, kan? Muhammad itu. Jadi ada ini. Nggak bisa kita langsung namanya galau itu mana dari datang ke setan iblis nih kan mereka yang kan ngaku aing Allah ah asuh buat kahat tuh blau begitu. Nah ini masuk lagi ya, jadi harus sangat berhati-hati. Nah kita kembali lagi selanjutnya, selain dari Allah dijawab, jadi untuk menerangkan maka carilah guru yang bisa. Kunci sederhananya tadi kalau ingin mengenal Allah, maka gampang. Kenalan diri, setelah kenal diri, kenal Muhammad. Kenalah baru kita ke guru. Jadi guru akan menangkan Muhammad. Dari Muhammad itu akan kita masuk, namanya ke Rab. Belum ke Allah, ke Rab dulu. Kalau ada Rab berbeda, Rab itu adalah sebuah jabatan. Kerjanya apa? Kan memelihara. Baru kita akan mengenal sama. Maka ada sebuah kalimat, sebuah hadis. Man arafa nafsah, pakon arafa Rab. Barang siapa yang telah kenal dirinya, tahu dirinya, maka dia akan kenal Rob. Rob itu akhirnya mengenal siapa yang memelihara dirinya dia. Kira-kira siapa yang memelihara diri kita ini? Nah, kalau sudah mengenal itu, kita akan tahu pasti. Matic itu. Jadi kita harus kenal dulu Rob itu di mana. Jangan mengenal Rob, kita pergi menunjau di sana. Rob tidak pernah jauh, kita ada di sini. Kalau bilang kan waskur robbaka binafsi, ingatlah katanya Rob, waskur robbaka kan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu, waskur robbaka binafsi. Ini lagi dari ayat lain, wa innahu akrobu ilai min habi warid, bahwa dia ini lebih dekat daripada urat. Kemana lagi? Nunjuk lagi ke sini. Wa innahu akrobu ilai min habi warid, kami lebih dekat daripada engkau, kepada manusia daripada urat leher. Allah bilang lagi dalam Al-Quran, lagi dalam ayat lain, wa fi anfusikum aqlatum sirun,
apakah kau tidak perhatikan apa yang dalam dirimu aku itu? Allah semua sini. Dalam ayat lain Allah bilang, wa ma'akum aina ma kuntum, wa tidak kembali ke Allah kan? Allah ini bersama engkau di mana saja engkau berada. Kembali kemana lagi? Ke sini lagi. Oke. Okay. Ibnu Arabi lanjut lagi. Tadi itu berkata, fa khalaqal ma'a. Kemudian Allah Rabb itu menciptakan air subhanahu tadi. Bagaimana air tadi sudah pasti ya saripati itu bagaimana menciptakannya? Barodata. Katanya barodata. Bardatan kan bardatan barodata. Barod. Wal barod bardatan kan bardatan jamak dari kata barod. Dia fa khalaqal ma subhanahu barodata. Bardata itu jamak dari kata bar dingin. Jadi kalau dingin kalau secara ilustrasi kan dingin itu bagaikan air es. Tahu enggak? Bardatan air itu jamida. Bardah itu apa? Kata tunggal, kata jamak apa kata jamak kata jumlahnya adalah barot. Huwa ma'ul ghamami yatajammadu fil hawai wa yantashiru 'alal ardh. Jadi katanya bardah ini air apa? Jadi karena sakit pada air dingin itu maka dibilang air bardah yang dingin ini apa? Itu air ya yang berasal daripada itu awan. Berasal daripada awan kemudian dia mengeras dia tajam dan menjadi es tadi itu bil hawa itu. Kemudian berkembang ke bumi. Kalau kita berita sederhana bagaikan ada orang hujan es mungkin seperti itulah. Karena di sini dibilang bardah itu apa? Ma'ul ghamami air tadi itu kan air ghamam itu kan ini awan air awan ya tajamat ya mengeras maksudnya berarti kan seperti es dengan es kan di mana fil hawa di udara tadi itu kemudian wa yatashallaq maka di sana hujan es itu seperti itu lah yang Allah pernah menciptakan. Jadi kalau kita ingin mengenal air pertama Allah ciptakan ya seperti hujan es aja ini yang bilang kan ini menurut penjelasan Parda itu kan. Nah di dalam ayat itu tadi itu ditesan lagi kan, kalau cipta air itu seperti itu tuh, baikkan es yang turun, akan pernah lihat tuh hujan es. Nah seperti itu menerima seperti itu, hujan es tuh. Pertama kalau cipta air seperti itu, kalau cipta kan, jamidatan kan, kal jauharo fil istidara wal biyal, bagikan saripati jauharo dari air itu bagikan jauharo, bagikan permata tadi diamond itu. Si air itu, tapi bukan air yang kita hari ini turun ya, tapi minimal lah secara umumnya bagian air yang dari hujan es lah. Tapi hujan es ini apa dia? Bagi kaljor bagikan dia, tadi itu permata dia, kilat dia harus si airnya itu. Fil istidara dia bulat dia bentuknya itu. Jadi bagikan tadi diamond, apa itu air bulat dia bulat, tapi dia mencorong seperti tadi itu ya berlian bahkan kilatnya ngeburilak. Ngaburilak cenong itu kan ngaburilak wal biat bulat dan putih. Nah kalau kita lihat, pernah lihat melihat aja diamondnya. Diamond itu apa namanya? Berlian. Buricak burinong cek cek orang gimana? Cek orang suka bumi mau alas ya. Buricak burinong merah maksudnya. Saking macet. Jadi air ini yang dari lah itu begitu dia. Air itu mengeras, bulat, tapi dia bagikan berlian dia. Dulu kala berada seperti itu. Alkitab air dulu kala itu. Prat. Terus kayak berlian. Nah, kemudian. Nah, cerita lagi. Tadi air yang tulang itu sudah menjadi es. Bagikan berlian tadi itu. Bulatnya putih. Apalagi dibilang tadi. Wa'udi'u fiha bilkuwa zawadil azam wa zawadil a'ron. Kemudian aku simpan di dalam tadi itu, di air itu, apa ada namanya? Ya, di dalam air di dalam tadi itu, kayak berlian itu, air kayak berlian tadi itu, disimpan oleh aku. Ada dua zat. Zawatul adzam wa zawatul arun. Itu H2O dengan C2O. Tadi hidrogen dengan oksigen. H2O dan apa tadinya? Dalam hidrogen. Mengandung dua air itu, harus kita. Itu lah air zaman dulu, kimia tadi itu. Maka dalam air kan mengandung dua unsur, kan dua zat dalam air ya. Hidrogen sama apa? O2. Hidrogen sama O2, Pak. H2O dan O2, artinya H2 dan CO2 kan. Hidrogen dan oksigen tadi.
hidup dalam air itu. Asal usul. Asal usul tidak cak. Balik cai. Maka ulapo kalemah cai siamane. Ada istilahnya. Ulapo jangan lupa ke asal usul lemah cai itu. Karena berasal dari cai. Coba orang Sunda apa dulu. Ulapo kalemah cai. Dasarnya. Ulapo kalemah cai. Artinya jangan lupa ke asal usul kau. Dari mana? Dari cai, dari air. Dari mana kata Roma Irama? Dari setetes air. Oh, udah boleh setetes air ya, kalau tentangnya. Iya. Ya, setetes cai anu ngenah. Iya. Itu saya payasir, ayah sernutnya. Antara tadi itu, antara laki yang awal, ayah sernut, kurunyun. Nah, kurunyun, keluar lah, anu ngarang, teh, jauharatul mah. Keluar, weh. Tadi itu saripati cai, gitu. Jadi budak. Ah, gitu. Maka buru-buru, suka. Jadi ilustrasi sederhana ya, kalau cipta begini dalam bed ini. Jadi singkatnya Ibn Arabi dalam hal ini, tadi itu yang pertama apa? Saya ulangi lagi, ya Allah longgul makmud, namanya Al-Hamad. Kedua, di mana beliau itu Allah ciptakan tadi air kan saripati. Di mana posisi Allah menciptakan itu? Di alam subuh. Alam subuh itu bagaikan apa tadi itu? Di antara tadi matahari kemudian awan, akhirnya itu. Ada istilah binyumput ilcaam. Berarti menciptakan lagi air. Air itu bagaikan bulat tapi bagaikan permata. Di dalam itu ada dua unsur, ada dua zat. Dua puluh aja, boleh arwah. Istilah dalam ilmu kimia apa tadi? H2O. Iya, apa tadi dia? Iya, oksigen sama apa? Oksigen apa? Oksigen sama hidrogen tadi itu. Dua air. Itu intinya. Menerangkan hal ini.